Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku sedang berada di daerah Sentul City. Dan kali ini aku mau makan siang di restoran The Grill House. Untuk lokasinya, The Grill House berada di jalan MH Tamrin, Sentul City, Bogor. Lokasinya strategis banget ya, karena berada tepat di seberang IKEA dan Ion Mall Sentul. Jadi buat kalian yang mau kesini, gampang banget nyarinya, karena dari arah jalan aja udah kelihatan gedung putihnya. Kira-kira seperti apa restorannya dan menunya ada apa aja? Ikutin vlog aku sampai selesai ya. Guys, ini aku sedang berada di The Grill House. Sekilas kalau dari luar gedungnya terlihat mewah banget ya. Dari arah restoran kita juga bisa melihat langsung Ion Mall dan IKEA. Selain itu, restoran ini juga memiliki parkiran yang sangat luas. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Demi mengikuti protokol kesehatan, di resto ini kita harus menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, cek suhu, dan scan barcode peduli lindungi. Resto ini menurut aku lumayan luas banget ya tempatnya. Pas aku nyampe sini juga nggak perlu reservasi guys, karena memang ada banyak banget tempat duduk yang tersedia. Hal yang aku suka dari restoran ini, selain luas, di sini tuh juga nyaman karena terdapat taman di sebelah restoran ini. Cuaca di sini aslinya tuh panas banget guys, tapi untung aja ada banyak pohon dan angin, jadi tetap berasa adem. Yuk, ikutin aku. Nah guys, sebenarnya kita tuh udah dapat tempat di bagian tengah sini, tapi berhubung panas, jadi kita pindah tempat ke yang ujung biar lebih adem. Nah, ini aku dan keluarga duduk di sebelah sini. Guys, ini makanannya udah pada datang. Dan untuk menu makanan dan minumannya, aku akan share di akhir video. Diam ya. Pada berebutan mau video. Wah. Ini sesuai sama gambarnya ya. Nah, ini dia salah satu menu makanan yang aku pesan, namanya 4 pack platter. Isinya ada bandeng fish, udang bakar madu, chicken, dan tenderloin. Thank you. Sayurannya boleh sayuran Dian sedikit. Ya. Tuh kayak punya si Mega makanannya seru tuh, ada jagung, sayur, no lihat.
Okay, ini aku udah selesai makan. Menurut aku makanan di sini tuh enak-enak semua ya. Terus dia juga punya plating cakep sesuai sama foto yang ada di menu. Kemudian porsinya juga lumayan besar ya, dan harganya agak lumayan pricey. Oh iya, ini dia price list dan menu makanan minuman di restoran The Grill House. Kalau kecepetan, kalian bisa pause aja ya videonya. Thank you ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya.